السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Wa min an من أنفسكم أزواجا من أنفسكم أزواجا لتس ان فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ Tafakur, Sodiqullahul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat sunyi pun pasrah mahar saking bab. Uh, bagus maulana SK pun pasrahaken pun aturaken dumateng Bapak Ismono bingung ke wali nikah menikmati nongko syarat sarono anggini pun sami Mangun Bali Wismo. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak, ini mas kawin dari saya untuk di Isma Marinta Dewi berupa emas seberat 15 gram saya serahkan. Saya terima Mas Kawin tersebut akan saya serahkan kepada putri saya Isma Marinta Dewi. Terima kasih. salam jejingipun lumating icep ingkang badhe amedikani pengulu KUA Kecamatan Rinun inggih Bapak MS Basya. Kasumanggaaken. Mas nanti salaman dengan bapak ya. Yang penting nyambung ya. Begitu bapak selesai langsung jawab ya. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اما بعد فقال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال ايضا ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين fal yattaqillaha fin nisfil baqi wa qala aidan an nikahu min sunnati famarghiba sunnati fa minni sadakallahu azim wonten ngarsanipun para alim para kiai para sesepuh pinisepuh ingkang dhahat kinabekten Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Wabil khusus calon mempelai Mas Maulana Iskak dan Mbak Isma Marinta Dewi yang berbahagia. Sebelum ijab kabul dilaksanakan oleh wali nikah yakni yang terhormat Bapak Ismono, ayah kandung dari Mbak Isma Marinta Dewi, Marilah bersama-sama kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di hari yang baik di tempat yang baik ini Masjid Agung Jawa Tengah kita semua dapat hadir di majelis yang insya Allah penuh berkah majelis abdu nikah tentunya untuk menjadi saksi dan juga nanti mendoakan bagi kedua mempelai mudah-mudahan menjadi keluarga yang langgeng, ya, keluarga yang harmonis, bahagia, sejahtera, sakinah, mawaddah, warahmah, sampai akhir hayat. Amin. Mas Iska ya dan Mbak Isma, pertama mari niatnya diluruskan. Ya. Menikah itu bukan untuk main-main, ya. bukan untuk coba-coba, tapi sungguh derik dawai pun Allah mengikuti sunnahnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maka harus diniati dengan benar ya. mulailah berniat saya menikah lillahi ta'ala insya Allah dengan niat yang benar karena Allah akan menjadi pondasi yang kuat dan kukuh nanti di dalam membangun bangunan rumah tangga karena dibutuhkan pondasi yang sangat kuat ya. Yang kedua, Mas Maulana dan Mbak Isma, ingat tidak ada manusia yang sempurna ya, istri-istri panjenengan ya. Dan nanti Mas Maulana sebagai suaminya Mbak Isma ya. juga banyak kekurangan ya, banyak kekurangan. Bahkan nanti kalau suami istri itu tiap hari lihat kekurangannya, oh no way kurangnya ya entah masakannya kasinen, nyapu pate resik dan seterusnya itu tidak boleh menjadi problem ya dalam rumah tangga ya. Harusnya justru kekurangan-kekurangan itu menjadi inspirasi, sumber kreativitas untuk mengembangkan diri ya sebagai suami yang baik dan sebagai istri yang baik. Lihatlah kelebihan dari pasangan kita, positive thinking Insya Allah dengan panjenengan melihat kelebihannya tentunya dengan kesabaran dan pengertian pada pasangannya akan mendapatkan kebaikan kebaikan yang besar dari Allah dari kesabaran itu. Yang kedua Mas Maulana dan Mbak Isma jaga kesetiaan dan rasa sayang panjenengan pada istri pada suami karena kuncinya rumah tangga langgang itu kalau setia banyak di luar sana seorang suami ya coba-coba pengen coba-coba melirik coba yang lain jangan ya satu ini adalah ladang daripada amal panjenengan cukup karena nanti pertanggung jawabnya juga berat ya di akhirat si jiwa itu ditakoni macam-macam di, di, ya di akhirat yaumul apalagi banyak <tuh>, jangan di ya. satu aja setia dan curahkan rasa sayang panjenengan kepada pasangannya karena Allah akan mencurahkan rahmatnya kepada panjenengan yang terakhir Mas Maulana dan Mbak Isma iringi dengan doa ya zaman sekarang kiseng meting dunga nih kadang usaha kita itu kehilangan keberkahan ya karena tidak ada doanya Rumongso bisa sendiri ya rumoso ini usaha saya kerja keras saya padahal semuanya adalah dari Allah ya karenanya bersandarlah kepada Allah dengan doa-doa yang panjang pancet, dengan panjatkan kepada Allah mohonkan ya satu mohonkan keselamatan jadi indungoniku rasa neko-neko si selamat Ya, selamat dunia, selamat akhirat, selamat keluarganya dan seterusnya. Yang kedua minta keberkahan, ya. apa yang kita lakukan itu barokah, ya, diberkahi oleh Allah. Dan yang ketiga mintalah dimudahkan dalam segala urusan, ya, dimudahkan dalam segala urusan nopo gampil, ya. ono dalanila itu karena Allah, ya. karenanya minta tiga ini saja nanti segalanya lancar ya minta dimudahkan ngurusi anak ya gampang nah, ngurusi gawian gampang lah itu berkat doa ya dimintakan kepada Allah juga minta doanya orang tua ya. Okay? jangan sombong rumah so bisa doa sendiri terus tidak butuh doanya orang lain terutama orang tua okay? minta doanya orang tua yang masih suka dimintai pangestu, itu minta ridhonya dan minta doanya Insya Allah nanti akan baik-baik saja dan insya Allah bahagia ya rumah dan yang paling akhir Mas Maulana ya dan Pak Isma Niki Mbak Isma nggih mireng nggih. Dengar ya. Nanti kalau di rumah harus enjoy ya. Sering guyon sama istrinya ya. Josep paneng weh omah. Gawian memang berat Mas. Di kantor tuh baik gawiannya paling jenengan. Di kantor ndak selesai-selesai. Tapi kalau sudah sampai ke rumah gawiane dijawil Mas ya ya guyon ya. Ya di apa namanya ya, canda-canda ya. -canda, nanti kalau waktunya healing ya, piknik berangkat saja. Ya boten sah mikir napa-napa ngono Berdua sama istri sama nanti kalau udah punya anak ya, healing-healing ya. Untuk apa? Refresh ya. Karena beban semakin ke depan semakin berat harus butuh penyegaran ya diantaranya adalah yaitu tadi ya keluarga yang utama ya. insyaallahnya demikian sedikit dari saya mudah-mudahan bermanfaat aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfirullah innahu wal ghafurur <Syukur> rahim mari bersama-sama membaca istighfar dan syahadat. Astagfirullahalazim, Astagfirullahalazim, Astagfirullahalazim. azim. Astaghfirullahal azim. Innallaha ghafurur rahim. Ashhadu an ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para saksi kami harap memperhatikan bila benar lancar dapat menyatakan sah gitu Bismillahirrahmanirrahim Wahai Ananda Maulana Iskak bin Bapak Sakiman Saya nikahkan dan kawinkan anak kandungku Isma Marinta Dewi Untukmu dengan mas kawin berupa emas 15 gram dibayar tunai saya terima nikah dan kawinnya Isma Marinta Dewi binti Bapak Ismono untuk diri saya sendiri dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillah. Alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alamin. Hamdan syakirin. Hamdan naimin. Hamdan yuwafini ammahu wa yukafin masjidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لشلال وجهك والذي من سلطانك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا مالك الملك يا الله يا احد يا صمت يا رب بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير اللهم الف بينهما كما ألَبتَ بين ادم وحواء والفت بينهما كما الفت بين ابراهيم وساره وألب بينهما كما ألبت بين موسى والصفورة وألب بينهما كما ألبت بين يوسف والزليخة بارك الله ربنا لا تزك قلوبنا بعد إذ حديتنا لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا والذرياتنا قرة عيون Qurratu ayun qurratu ayun waja'al lana lil-muttaqina imama. Rabbana atina billadunka rahmah wa hayyi lana min amrina roshada Rabbana taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah pasangan suami istri Maulana dan Isma pasangan suami istri yang penuh dengan rahmat dan berkahmu mu Jadikanlah keluarganya keluarga yang syakina wa warahmah. Wa keluarga yang selalu dalam senantiasa dalam bimbinganmu dan rahmat serta ridhoMu. karunia Karuniakanlah dalam keluarga tersebut keturunan yang benar-benar solih dan solihah Generasi yang penuh manfaat, generasi yang penuh berkualitas Rabbana atina fid dunya hasanah Wa fil akhirati hasanah wa azab benar وكن عذاب النار وكن عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اياك نعبد واياك نستعين صراط الذين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد. صلى الله عليه وسلم اشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل سنة ما رأينا قد يا وجه السرور مثل حسنك ما رأينا قد يا وجه السرور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله alamin demikian bapak-bapak ibu-ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Prosesi akad nikah kedua membelai telah selesai, artinya Mas Maulana Iska dan Mbak Isma Marinta Dewi telah sah dan telah resmi sebagai suami istri sesuai syariat Islam dan sesuai hukum negara. Dan pernikahannya dicatat di KUA Kecamatan Kayamsari, Kota Semarang. Mudah-mudahan jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, istiqomah, maslahah dan Allah memberikan anugerah putra-putri yang saleh salihah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Selamat ya Mas Maulana, Mbak Isma yang rukun sampai akhir ya. Barakallah. Demikian dari kami bila ada kurangnya khilafan mohon maaf akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken panduan ingkang tanpa pepindhan dhumateng Bapak Penghulu ingkang rawuh saking kantor urusan agama Kecamatan Gayam Sari ingkang Kinormat Bapak MS Basya Mugi sedaya ingkang sampun kadherekaken ijab kabulipun Mbak Isma saha Mas Maulana tansah pinurkahan dening Allah Subhanahu wa taala dhateng keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Ngaturaken panuwun ugi dumateng para sanak kadang para sepuh pinisepuh ingkang sampun paring panjurung pandonga. angeni pun putro kekali anin akan panghi suci mangun baiismo mugi angeni pun mangun bawiisme wiwiing dinten menika kalampahan kanti ka bagian Kara Harjantah manggih bagi Mulia wontening donya ngantos sing delahan mincangi pun Mekaten reruncaning toto coro ijab kobul, salajengipun mangki badhe kalajengaken yang kebi. Reruncaning toto coro, sampun katemben kewala kalampahan, dan ijih ganti tatanan agami lan negari. salah mangggi jinang keban kan di tata cara adat adat jawi Panggih ingkang tasih lumadi ugi Sinenngker wontening Telatah Semarang Riki Pramila nyun tung pange seni pun mugi lapeng tata coro panggih temanten mangggi wilujeng tanpa Bambang Sautawis kalian hang rantu toto coro pangkih temanten katang-katang saking project, project wedding saged nyamuk taaken kanti noto

Bapak dan Ibu yang terhormat, kita akan memulai acara adat Jawa.